Halo teman-temanku sekalian, kita bermain Basara lagi. Kalau di video sebelumnya itu saya sudah memberikan 12 ya urutan atau peringkat 12 hero penghasil hits terbaik. Dan sekarang kita akan mengungkap atau membongkar rahasia atau triknya. Bagaimana sih cara mudah untuk mendapatkan banyak hits teman-teman. So langsung aja masuk ke free battle aja. Dan di sini saya akan memakai salah satu hero dari ke-12 hero penghasil hits tercepat yang ada di video sebelumnya, yaitu si Morimoto Nari aja ya, karena saya yakin kalian pasti pernah lihat Morimoto Nari tembus 99.000 hits gitu ya. Sekarang saya akan coba ungkap bagaimana caranya, teman-teman. Kita mainnya di very hard, teman-teman. Dan stage-nya yang mudah aja ya, yang gampang ketemu musuhnya itu stage-nya KG. Sebenarnya ada sih stage lain, cuman yang paling mudah aja lah ya, yang bisa dipraktekkan dengan mudah. Oke teman-teman, masuk ke susunannya. Di sini jurusnya saya menggunakan jurus yang ini. Ini mutar, terus nanti dia kokuin. Nah, waktu di atas itu kan dia kokuin. Terus yang ini, nah ini yang pencetak hitsnya ini. Nanti kita kombinasikan. Nanti kita akan belajar mengkombinasikannya dengan ultimate, teman-teman. Dan untuk senjata kalau bisa gunakan senjata yang paling kecil damage-nya. Karena apa? Karena supaya musuhnya itu nggak cepat mati, teman-teman. Tapi di sini saya mau pakai ini karena nggak beda jauh ya. Tuh, nggak beda jauh. Ini 450, ini 450. Ini bahkan lebih kecil, ini 350. Kenapa saya pilih ini? Karena saya suka aja bentuknya tuh tajam gitu, teman-teman. Oke, untuk ini terserah sih teman-teman suka yang mana, bebas. Saya sih pakai yang ini. Oke, nah ini item pembahasan paling penting dan mohon jangan di skip. Item yang pertama ini adalah kotak pasir, kotak garam. Ini fungsinya untuk melipat gandakan, membuat darah musuh menjadi 2 kali lipat, teman-teman. Kalau darah musuh biasanya segini, jadinya 2 kali lipatnya. Walaupun kelihatannya di layar itu ya cuman segitu, tapi intinya itu 2 kali lipatnya. Kalau misalnya nyawa normal itu 10.000, dia jadi 20.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau yang ini nih apa sih, kayak jahe, bukan jahe ya, ini kayak senjatanya Indra gitu, cuman ada 2. Ini fungsinya untuk membuat bar meter Basara itu yang warna biru itu tetap terisi walaupun kita sedang melakukan ultimate, teman-teman. Dan ini 2 cincin atau apa, nggak ngerti. Ini membuat hits kita itu lebih deras. Jadi kalau misalnya 1 hits itu terhitungnya 1, ini bisa jadi 2 atau 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Intinya ini membuat hitsnya lebih banyak. Kalau ini patung Buddha, ini item paling langka. Buat teman-teman yang belum dapat, saya udah pernah bahas cara dapetinnya. Nanti linknya nongol lah, pokoknya saya taruh ya. Dulu udah pernah saya bahas. Jadi ketika teman-teman melakukan ultimate Basara, tibar nyawa musuh itu di sekitar itu bakar kokuin, warnanya kuning. Nah, itu bisa memperlancar hits ditambah dengan ini. Nah, kalau kipas, nah ini yang penting dari semuanya. Ini membuat jeda combo kita itu jadi lebih lama. Jadi kan biasanya hits itu hitungannya cepat hilang gitu ya, cepat hilang. Nah, kalau pakai kipas ini, hitsnya itu bisa kejeda lebih lama sedikit. Atau enggak tuh, combo kita tuh bisa nyambung lebih cepat. Jadi hitsnya itu enggak buru-buru hilang lah. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi langsung aja kita praktekkan, teman-teman. Let's go. Kita menuju ke tempat joget pertama. Karena tempat jogetnya ada 1, ada 2 ya. Ada 2 tempat joget. Nah, ini kita buktikan. Nah, itu ngurangnya jauh lebih lama. Biasanya tuh 1 kali sampai jurusnya habis pun dia belum mati. Oke, di sini tips dari saya, usahakan officernya itu yang ada tulisan di atas nyawanya. Kalau bisa jangan mati dulu, teman-teman. Kalau bisa jangan mati dulu. Jadi teman-teman tunggu sampai mereka selesai berjoget. Selesai berjoget, atau bisa juga sambil joget gini. Nah, di sini tempat yang paling enak sih ini, karena di sini tempatnya pojokan. Ini teman-teman tarik ya. Jadi officernya ditarik itu, jenderal atau pemimpinnya itu. Tarik sampai jauh, teman-teman. Diajak joget terus sampai jauh. Oke, udah selesai ini. Tarik dulu sampai dia ngejar. Itu ada 3 yang ngejar ya, ada yang 3. Aduh. Pukulannya sakit banget, sumpah, sakit banget. Aduh, itu drive lagi dia. Oke, udah semua ya. Udah semua, tinggal 1 ini. Langsung kita menuju ke tempat yang paling oke. Nah, itu di sini. Ya, oke. Di sini akan saya coba untuk mendapatkan 500 combo pertama ya. Jadi gini-gini aja, nah. Gini terus, kayak gini terus. Oke, tuh kan. Kokuin terus. Trut. Oke, dapat teman-teman. Kalau udah gini, teman-teman keluarkan cincinnya sampai 3, 1, 2, 3, lepas ultimate, langsung ultimate ya. Jadi dikombinasikan. Oke, tuh langsung deres, tembus 1000. 1700. 1000, wah hampir 2000, teman-teman. Nah, terus cari lagi musuhnya di sekitar seperti itu. Terus masalah 99.000 hits itu tergantung niatnya, teman-teman. Karena itu masalah waktu aja, bukan masalah hero apapun gitu kan. Tinggal teman-teman niat nggak nyari sampai 99.000 hits. Nah, ini kayak gini terus nih. Oke, kalau udah drive udah ya. Kita buat cincin lagi. 1 2 sekiranya aja. Karena kalau kita sedang melakukan drive,
itu kita dipukul nggak akan mati, nggak akan mati, murang tetepan. Tapi kalau nyawanya misalnya merah gitu nggak akan mati teman-teman, dilindungi oleh drive itu. Oke. Jadi kalau misalnya drive-nya itu udah agak biru, itu buruan cincinnya dilepas. Cincinnya itu dilepas. Soalnya nanti kalau dia drive-nya udah habis, teman-teman bakal kepukul dan hitsnya bakal hilang. Oke, ini udah masuk drive lagi. Kita kombinasikan lagi. Kita charging ya. Satu, dua, tiga, lepas. Langsung ultimate. 4.000 sampai di 5.000. Bisa tembus mungkin sampai ke 6.000 teman-teman. 6.000, tembus 6.000. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Kalau teman-teman lihat, bakal dapet di 10.000 atau bahkan lebih teman-teman. Intinya gitu aja. Nah, gini terus, gini terus. Hit-hit atau misalnya kalau mager ya tinggal gede-gede terus, ultimate lagi gitu kan. Ingat ya, kalau mau ngeluarin cincin itu kalau bisa waktu drive. Waktu drive. Tangan sampai kriting ya. Gila. Mencet segitiga terus. Mencet segitiga terus. Gila. Itu udah 98.000 teman-teman. Ayo, 99.000. Ayo. Ultimate, ultimate. Gila, gila, gila. Ini sih perkara capek ya. Udah capek-capek kalau misalnya kepotong itu. Nyakit banget cuy. Untung dapet nyawa. Untung dapet nyawa. Masalahnya ini gak keluar lagi. Oke, masih keluar. Alhamdulillah masih keluar. Terus 90. Mentok. Mentok cuy. Mentok cuy. Mentok, mentok, mentok. Mentok. Gila, mentok. Mentok, mentok. Aduh gimana ya, mentok. Udah gini doang. Udah mentok ini, udah mentok. Parah, gak bisa lagi. Nah masalahnya saya mentok waktu dia gak dapet drive teman-teman. Jadi hitsnya itu gak nyala gitu loh. Hitsnya gak nyala. Oke, sudah. Sudah. Jadi kalau mentoknya waktu di dapet drive, ya dia bisa lama drive-nya. Gitulah kurang lebih ya. 99.000 hits. Sampai juga. Ini aja udah mau 500 lagi nih. Tembus udah 500. Langsung. Satu, dua. Oh gagal hitsnya copot cuy. Gila drift banget tuh 1000 lang. Top. So itulah tadi cara, tips ataupun trik mendapatkan 99.000 hits ataupun ya hitsnya yang penting banyak lah ya. Semoga video ini bermanfaat. Maaf banget saya nggak dapat momen di mana 99.000 hitsnya itu menyala teman-teman karena keburu apa ya drive-nya habis dan emang nggak ketemu. Kalau udah 99.000 mentok ya udah kayak gitu udah jadinya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Like, comment, subscribe, Skarbu dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.